Halo guys, di tangan saya udah ada Realme terbaru, yaitu Realme 7 Pro. Sang jagoan yang datang terakhir-terakhir. Sebelumnya Realme telah launching produk yang terbaru juga, Realme 7 dan Realme 7i. Pada saat ini, yang terbarunya yang belakangan ini adalah Realme 7 Pro. Dia harganya 4999, 5 juta ya, teman-teman. Oke, pada hari ini kita akan coba untuk unboxing yang berwarna biru cermin. Dia ada dua warna, biru cermin dan perak cermin ya. Oke, langsung aja kita cek bagian depannya seperti ini, Realme 7 Pro. Bagian samping Realme 7 Pro, ini logonya sama. Di bagian sisi bagian belakangnya ada 4 fitur unggulan yang ditonjolkan. Ini 65 W Super Dark Charge, Snapdragon 720 prosesor. 720G. Kameranya quad kamera Sony 64 megapiksel, layarnya 6,4 inch Super AMOLED full screen. Di bagian bawah ini ya, warnanya didesain oleh Realme, dibuat di Indonesia. Diproduksi oleh PT Selalu Bahagia Bersama. Oke, langsung aja kita coba lihat isi yang di dalamnya. Seperti biasa kotaknya Realme ini berwarna kuning. Oke. Hey, welcome to Realme family. Ini ada kertas pemisahnya. Di dalam sini ada charge super dark 65 watt ini ya. Oke. Ini ya, pakai type C. Ini. Ini ada di dalamnya ada SIM card ejector juga. Di sini ada dapat jelly case. Jelly case seperti ini. Di sini ada apa ini? Satu smartphone dengan verification. Ini ada kartu garansi dan petunjuk penggunaannya. Oke. Ada apa lagi? Nah ini handphonenya di sini, oh, di plastik depannya fingerprint location. Ini udah karena Super AMOLED, jadi fingerprintnya udah di dalam layar. Kita langsung kita coba kita lihat. Dari segi desain, beratnya ini 182 gram. Ini udah di bagian belakangnya seperti biasa udah mengkilat-mengkilat begini. Ini pemakai bahan polikarbonat. Oke, di sini ada mengkilat-mengkilatnya. Di sini ada baca Realme. Ini ada mengkilat sisi bagian ininya. Dan seperti belakangnya ini, di kameranya ini lebih fresh ya, mungkin dibanding tipe-tipe lain yang agak besar. Di sini memakai udah agak kecil dan lampu flashnya satu ini. Di bagian bawah juga. Di sisi bagian atas nggak ada apa-apa, cuma speakernya di sini. Di sisi bagian kanan dia lebih mungkin cuma tombol on off-nya saja di bagian kanan. Biasanya digabung ya, bawah on off. Atasnya tombol volume, sedangkan di Realme 7 Pro ini sebelah sisi kanannya tombol on off, di sebelah sisi kirinya ada tombol volumenya dan SIM cardnya, tempat SIM cardnya ya. Coba kita buka dulu SIM cardnya ini. Ada berapa, dua SIM ya. Dua SIM, satu micro SD. Oke. Di bagian bawah masih pakai jack 3,5 mm dan mikrofon, port
port Type C dan speaker. Speakernya udah stereo ya teman-teman di sini. Untuk Realme 7 Pro ini nanti kita cek ininya hasilnya. Di bagian belakang tadi kamera seperti ini, bagian depan. Bagian depannya ini kameranya layarnya 6,4 in udah Super AMOLED sehingga fingerprint-nya udah di dalam layar ya. Ini layar ininya, layar tompelnya di sebelah kiri di sini. Oke, langsung aja kita cek di dalam sini. Oke, kita udah masuk ke tampilan layar depan untuk handphone Realme 7 Pro ini. Untuk dari segi performanya, untuk Realme 7 Pro ini baterainya sudah 4500 mAh dengan sistem pengecasannya yang cukup besar, 65 watts ya, mungkin 1 jam penuh mungkin ini, 4500 mAh ini. Untuk internal memorinya tersendiri sudah 8GB dan internal memorinya 128GB, Androidnya udah Android 10. Chipset yang ditanam di Realme 7 Pro ini sudah Qualcomm Snapdragon 720G. Besar sekali ini. Nah, di sini ada fitur unggulan juga nih yang di 7 Pro ini ya, ada NFC. Di sini ada, sudah ada fitur NFC-nya di sini di Realme 7 Pro ini ya. Oke, kamera dari Realme 7 Pro ini yang belakangnya quad kamera. Dia kamera utamanya 64 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel untuk makro dan 2 megapiksel untuk deep-nya. Sangat besar. Di kamera selfie-nya udah 32 megapiksel. Oke, coba ntar kita tes dulu sekilas untuk kamera-kamera ini ya. Oke, coba kita tes untuk kamera depan dari Realme 7 Pro ini ya. Ini mode biasa. Coba kita tes juga untuk yang mode portrait. Untuk ini coba kita cek tes kamera belakangnya. Ini mode biasanya. Tes dulu. Ini ada mode malam, ada portrait. Oke. Oke, cukup sekian untuk unboxing kita pada hari ini untuk Realme 7 Pro. Kiranya video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.